Oke guys, sebelum videonya dimulai, aku mau minta ke kalian jangan lupa di subscribe dulu channel aku dan channel member Viva lainnya, karena biar support aku upload setiap hari ya teman. Jadi support aku terus biar bisa upload setiap hari. I hope to enjoy to my video. Jadi nikmatin aja video-video yang aku sediain tiap harinya, konten-konten yang aku kasih ke kalian semua. Jadi jangan lupa subscribe dan like dulu videonya, oke? Oke, kita lanjut ke videonya. Enjoy teman-teman. Oke teman, jadi ketemu lagi nih. Untuk kesempatan kali ini aku bisa ngobrol-ngobrol dengan kalian lagi. Dan di episode kali ini kita menghias ya teman, menghias apartemen yang udah kalian lihat di layar. Kenapa aku mungkin ternyata mungkin pada bilang, bang kenapa akhir-akhir ini sering banget kalau lagi build di dubbing atau di split up? Karena kalau kalian ngeliatin build aku pikirin desain ini, aku kebanyakan AO pasti kalian bakalan bosan. Jadi mendingan aku ambil jalan terbaik, yaitu kita dubbing. Jadi ada suara aku juga, jadi gak lagu-lagu aja coy. Nah di kesempatan kali ini episode menghias ya. Jadi sekali lagi nih episode menghias apartemen. Nah di episode kali ini sambil kalian lihat, nah itu menghias tangga dan mengasih pintu dan atap-atapnya didesain ke trapdoor. Nah kenapa? Biar gak ada bisa naik ke atas dong. Jadi ibarat kita itu rooftop ya, ibarat kita itu udah atasnya, atapnya lah gitu. Jadi gak ada yang boleh masuk selain orang-orang yang berkepentingan. Wih, ini terkonsep loh kok lebat. Nah jadi untuk bagian apa, jalanan-jalanan bawah-bawahnya kan, depan-depan apartemennya nanti aku bakal terraforming di live streaming mungkin. Nah kalau untuk tambahan-tambahan selanjutnya bukan bakalan ada di live ya, untuk konten-konten apartemen selanjutnya. Nah untuk next project kalian komen aja di bawah mau bikin apa. Pokoknya aku lebih ke dominan konten-konten membangun bangunan-bangunan gitu, kayak hotel, tempat kampus mungkin, dan aku niat bikin coming soon. Jadi kalian stay tune aja dan jangan lupa di subscribe channel aku dan channel Viran dan member-member Viva SMP lainnya. Jadi untuk teman-teman kali ini kayak gitu aja aku mau ngomongnya. So, kalian komen aja di bawah aku mau buat apa lagi, dan nikmatin menghias apartemennya. Ya ini gak terlalu lama teman, ya lumayan lah. Jadi kalian tahu apa isi apartemen yang aku udah buat. Jadi gitu coy. Oke? Thank you yang udah dengerin bacaan gue ini. WD. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Jadi nikmatin aja proses build-nya. Jadi aku bakal sisain sisanya pakai lagu mungkin ya. Mungkin ini video nggak terlalu lama, cuman ya sekiranya kalian tahu lah ya. Oke. Sambil nonton, sambil subscribe dan like video ini dan share ke teman-teman kalian, oke. Sampai ketemu di kesempatan-kesempatan dubbing lainnya. Bye bye.